Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'du fa inna astaqal khatifi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Saya ulangi membaca terjemahan hadis Khudzaifah, dikenal dengan hadis Khudzaifah, tercantum dalam Sahih Bukhari nomor 3338. Saya baca terjemahannya untuk menyingkat waktu. Orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara kebaikan, sedang aku bertanya kepada beliau tentang keburukan karena aku takut akan menimpaku. Aku bertanya, wahai Rasulullah, dahulu kami berada pada masa jahiliyah dan keburukan, lalu Allah mendatangkan kebaikan ini kepada kami. Apakah setelah kebaikan ini akan datang keburukan? Beliau menjawab, ya. Aku bertanya lagi, apakah setelah keburukan ini akan datang lagi kebaikan? Beliau menjawab, ya, akan tetapi di dalamnya ada takhon, ada kotorannya. Kisah tentang terbunuhnya Utsman bin Affan Dzunnurain. Waalaikumsalam. Di dalam rumahnya ditunggui oleh istrinya dan dalam usia kepala delapan. Dari empat Khulafa'ur Rasyidin, Abu Bakar itu memerintah hanya 2 tahun lebih sekian bulan. Umar ibn al-Khattab 10 tahun, Ali bin Abi Thalib 4 tahun, Utsman bin Affan paling lama 12 tahun. Ini kok ya tidak dijadikan contoh ya, organisasi-organisasi Islam yang ada ya, bahkan sampai takmir masjid itu pemilihan ketua takmirnya memakai periode 5 tahunan. Di bawah nek mriki pripun wae 5 tahun. Masih segar bugar, masih semangat, masih energik,
5 tahun boleh dipilih untuk kedua kali. Setelah dua kali mau tidak mau harus mundur. Rawahu Amerika. Ya Amerika 4 tahun ya, tapi 4 atau 5 tahun periodiknya ini. Kemarin yang saya enggak sebut muktamar kon ngarani Muhammadiyah ya. Kemarin yang rapat di Solo itu juga menggunakan itu. Padahal kalau kita mencontoh kepada kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepemimpinan Rasulullah adalah kepemimpinan yang paling baik. Setelah kepemimpinan Rasulullah, siapa yang paling baik? Kepemimpinan Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu anhuma. Kok cuma 2 tahun 4 bulan? Karena beliau wafat. Berakhirnya kepemimpinan Rasulullah karena wafat beliau. Berakhirnya kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu anhuma karena wafat beliau. 2 tahun 4 bulan. Kepemimpinan Umar Ibnul Khattab 10 tahun. Bukan sama SBY, bukan. Ukurannya bukan 5 tahun kali 2. Bukan Haidar Nasir, bukan. Tapi karena beliau dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Artinya berakhirnya kepemimpinan Rasulullah karena wafat beliau, berakhirnya kepemimpinan Abu Bakar karena wafat beliau, berakhirnya kepemimpinan Umar Ibn Khattab juga karena wafat beliau. Jadi ada 2 tahun 4 bulan, ada 10 tahun, Utsman bin Affan 12 tahun. Lho ora nganggo aturan ora. Justru yang tidak pakai aturan itu yang Islami. Saya tidak mengatakan yang lain tidak Islami. Ning nek melu-melu Abu Bakar wis ning contone, melu Rasulullah ning contone, melu Umar bin Khattab ning contone, melu Utsman bin Affan contone, kok malah melu-melu Zubaidi. Siapa Zubaidi itu? Zubaidan. Kok malah melu-melu Richard Nixon? Kok malah melu-melu John F. Kennedy? Kok malah melu-melu Lyndon B. Johnson? Kok malah melu-melu? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu 4 tahun, mengapa? Bukan karena beliau terbunuh. Terjadi amul jamaah. Kita tidak akan membawa umat Rasulullah yang pada waktu perang Siffin itu masih sekian ribu para sahabat radhiyallahu anhum yang bergabung dalam pasukan Ali bin Abi Thalib. Sebaliknya juga masih ada sekian ribu sahabat radhiyallahu anhum yang bergabung di dalam pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Ini kalau tidak segera dihentikan, berapa nyawa manusia terbaik setelah para nabi dan rasul itu akan mati secara, astagfirullahaladzim ya, saya ngomong mudah-mudahan tidak keliru, secara sia-sia.
Ini bukan perang, bukan jihad Islami. Sehingga sering saya katakan, ketika peperangan diakhiri, waktu sudah mulai menjelang sore, tentara Ali bin Abi Thalib yang mendapati saudara-saudara mereka seiman, se-Islam, se-Quran, se-Sunnah, se-Rasulullah, banyak sahabat yang meninggal dari pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Loh kok tidak langsung dikubur? Ini bukan mati syahid. Ini bukan mati syahid. Sebaliknya, ketika tentara Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma mendapati tentara Ali bin Abi Thalib tergolek tanpa nyawa, berlumuran darah akibat luka-luka senjata yang mereka hunjamkan kepada orang-orang tadi, dimandikan, dikafankan, disolatkan. Kapan akan diakhiri ini? Kapan akan diakhiri? Nah, terus akhirnya intinya terjadi amul jamaah, sepakat, sudahlah, kami pasukan Ali bin Abi Thalib mengalah, kita serahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Nanti kalau kamu sudah menjelang wafat, diadakan pemilihan seperti yang pernah terjadi. Ya, tidak harus diartikan pemilihan ya. Harus diangkat orang yang tidak harus dari keturunan diri sendiri. Tapi Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, anal malik, saya raja pertama di dalam Islam. Aku ngumuni pengajian, kok ke pengajian dolanan HP iki sing mlebu HP-ne apa pengajiane lah gitu. Apa aku tak ngisi pengajian karo iki sing nggo HP para ta? Enggak, saya tidak melarang ya. Anda enggak masuk saja enggak apa-apa. Cuma heran kok ana manusia jenius dari Baitul Makmur itu loh. Pikirannya terbagi kepada sini, kepada saya cuma ingin iya ora-ora gitu loh. Penjenengan monggo senden khusus enggak. Iya ora-ora gitu, ngaji yo. Ya, saya larang untuk senden itu antara lain. Aku kepeksa lah, salah tak kon ngetok ora gelem Pak Warso. Anal Malik, saya adalah raja pertama di dalam Islam. Muawiyah bin Abi Sufyan memproklamirkan dirinya Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai Anal Malik itu tidak dibantah oleh seorang pun dari para sahabat Rasulullah yang masih sugeng. Dari sahabat Rasulullah yang masih hidup tidak dikatakan itu tidak sah, tidak dikatakan itu inkonstitusional, tapi semuanya patuh kepada mereka. Bahkan pernah saya sampaikan, yang memberi komentar enggak main-main itu ya, enggak main-main, seorang mujaddid boleh saya sebut, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada raja yang lebih adil, yang lebih bijak, yang lebih mampu membimbing rakyat dan masyarakatnya untuk mencari hasanah fi dunia wal akhirah. Bedanya penguasa muslim dan penguasa yang tidak Islam,
Maksud saya penguasa muslim itu penguasa yang menegakkan syariat Islam dan mesti sholat. Dengan penguasa yang sholat tapi tidak menegakkan syariat Islam. Yang pertama, penguasa yang namanya penguasa muslim itu dia bertanggung jawab kepada Allah. Abad itu, ya tadi saya sebutkan, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali radhiyallahu anhum, ada Muawiyah dan penguasa Daulah Umayyah, ada penguasa Daulah Abbasiyah radhiyallahu anhum rahimahullahu taala. Penguasa muslim itu mempunyai kewajiban memberikan kesejahteraan dunia akhirat. Kalau ada rakyat saya yang lapar, saya akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ini masalah akhirat. Mengapa ada rakyat kamu yang tidak bisa makan sehari 3 kali ukuran Indonesia? Sementara aku yang grogoti dodo mentok puyuh ya apa-apa ya. Ini ya tadi saya katakan Ronald Reagan, saya katakan Bill Clinton, saya katakan itu urusannya 4 tahun diangkat lagi, 4 tahun 8 tahun selesai urusan akhirat. Aku orang gagas babar blas. Tapi penguasa muslim begitu. Saya pernah sampaikan kan, ketika terjadi masa paceklik di kota Madinah, kemarau panjang, untuk menunjukkan keberadaan dia sebagai seorang penguasa muslim selama masa paceklik ini belum berakhir, saya, kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, tidak akan makan makanan yang dimakan kecuali makanan yang dimakan oleh penduduk kota Madinah yang paling melarat. Allahu Akbar. Ya aku nek mantu terus piye ya? Nyewa kereta piro? Saya tidak akan makan makanan kecuali makanan yang dimakan oleh rakyat saya yang paling larang. Ini kaitannya dengan dunia. Mensejahterakan dunia. Setiap waktu sholat datang, Umar bin Khattab itu datang ke pasar. Sudah dikumandangkan azan. Imam kan kayak imam kita. Imam itu masuk masjid terakhir. Pulangnya tanyakan Ustaz Tayyib itu. Usah pendino makmum yang burine. Imam itu datangnya terakhir, pulangnya awal. Ngapa datangnya terakhir? Oh, kaya sehaneng sing anu gudang garame sih 3 senti sih tak antenane lah. Masih ada yang wudu, masih ada yang qobliyah lah. Kau pulangnya awal lah. Kalau pulangnya awal, para sahabat itu sungkan. Untuk meninggalkan masjid sebelum Rasulullah berdiri meninggalkan tempat beliau. Ini Umar bin Khattab imami. Imam ya, kepala negara itu berkali-kali saya ingatkan dalam Islam, dia adalah panglima perang, senopati ing aloko, sayyidin panatogomo, penguasa pemerintah, khalifatullah sebagai khalifah. Terakhir tadi sayyidin panatogomo yang imami sholat
lima waktu. Senopati ing Aloka Sayidin Panatagama Kalipatullah ing tanah Jawi. Itu ke pasar itu. Sing dourung toto-toto nyang masjid diparani itu ditepangi siji-siji. Salah, 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 salah. Utsman bin Affan saya katakan lebih luwes. Umar bin Khattab enggak luwes ya. Utsman bin Affan lebih halus sarannya. Cara Umar bin Khattab sudah benar, cara Utsman bin Affan beda. Terutama kalau Jumat. Ini sudah masuk waktu zuhur. Pukul 11. Piro ayo. Pak Ali, piro Pak Ali? 47 kalau jadwal tempat saya. Iya, sama saja. Jadwal sholat itu ilmu falak ya. Jadwal sholat itu ilmu falak. Ilmu falak itu ilmu pasti. Ilmu falak itu ilmu pasti. Ilmu falak. Tapi anehnya, tolong dikumpulkan 5 jadwal dari sumber yang berbeda. Dari Muhammadiyah, dari Kementerian Agama, dari GKPI di tempat saya itu, Gabungan Koperasi Batik ini. Dari Almanak Kudus. 5 jadwal itu berbeda semua. Masuk pitu ping pitu, sing hiji pitung puluh pitu, sing hiji pitung puluh songo, sing hiji gur pitu tok, sing hiji pitu waluput. Ini anehnya ilmu falak. Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ilmu falak abad 21 itu saja sudah seperti itu. Nah, bagaimana ketika beliau wafat di tahun 600 sampai 700 Hijriah yang beliau menolak mentah-mentah. Utsman bin Affan beda, khususnya ketika Jumat. Waktu zuhur sudah datang, beliau menyuruh orang untuk mengumandangkan azan di pasar-pasar. Kok pasar tok, pusat keramaian itu di sana? Apa urusan saya? Urusan kamu, kamu bertanggung jawab kepada Allah atas kesejahteraan rakyat kamu di dunia, dan juga bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat kamu di akhirat. Nah, ini bedanya. Nabi Sulaiman, sedikit saya singgung, tidak secara sempurna. Nabi Sulaiman, suatu ketika beliau berada di kantor beliau paling atas. Kantor beliau itu terdiri dari 1000 lantai. Jadi saya bayangkan kalau satu lantai itu 4 meter gitu. Itu tingginya istana Nabi Sulaiman itu 4000 meter. Bismillah. Surat ke-38. Ayatnya 35. Saya baca dalam tafsir Al-Qurtubi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbighfirli wa habli mulkal la yambaghi li akhatin mim ba'di
innaka antal wahhab. Abu ia berkata, ya Rabbku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun. Sesudahku, sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Ini dasarnya ini. Rabbi, itu Nabi Sulaiman memohon kepada Allah. Rabbi ghafirli, ya Allah ampunilah aku. Nabi loh ini ya, Rasul ya. Rabbi ghafirli, ya Allah ampunilah aku. Wab li dan karuniakan li kepadaku mulkan istana. Istana, jadi bentuknya bangunan. La yambaghi li ahadin min ba'di, yang istana itu tidak akan engkau karuniakan kemegahannya kepada orang yang hidup sepeninggalku sampai datang hari kiamat. Sehingga tadi oleh Imam Al-Qurtubi disebutkan, kok malah ngantor ini ya, tingginya 4000 meter sampai hari ini. Dan insya Allah saya yakin dengan kebenaran ayat ini, sampai akhir Yaman, sampai datangnya hari kiamat, tidak ada sebuah negara pun, tidak ada seorang kepala negara pun, baik raja maupun kaisar atau kepala atau perdana menteri atau presiden, yang memiliki istana setinggi istananya Nabi Sulaiman. Petangnya meter itu. Ya Allah karuniakan kepada, ampunilah aku dan karuniakan kepadaku istana yang tidak akan engkau berikan kepada siapapun yang hidup sepeninggalku. Aja ngimpi gawe. Nah, di sini tanggung jawab seorang kepala negara yang adalah raja, yang adalah nabi, yang adalah rasul, yang adalah anak seorang nabi, Nabi Daud. Ya, terpaksa saya uraikan ya. Ada dua orang rakyat Nabi Sulaiman. Ada dua orang rakyat Nabi Sulaiman. Sokondiso ngono lho kira-kira. Jadi baru sekali itu melihat istana Nabi Sulaiman yang tingginya 1000 lantai tadi. Bola balik di so ya, Karanganyar itu kuto lo ya. Diundang jagang ora? Ora. Alhamdulillah. Ora timbang itu lo. Ini bupatinya hampir mantu, pas kok hampir mantu. Habis mantu, betul lah. Orang ngerti? Oh iya, wes. Nah, sekarang orang ngerti, yuk biang ngerten. Dua orang petani melihat istana, jangankan mereka, ya kita pun sekarang kita pun sekarang gedek-gedek itu ya. Ada seorang teman itu ya, diajak temannya ke Jakarta, kemudian melihat HI. Wah, itu sudah dibuat zaman Bung Karno dulu, HI Ambarukmo. Yo mapi koyo ngene dek sapa to. Saking gumunnya. Padahal berapa lantai ya? Ini 1000 lantai. Pak Tani tadi kalau gumun ya, yo gumun tenan, kita pun gumun kalau melihat itu. Laqad atallahu ala Dawuda mulkan azima. Gedek-gedek gitu. Sungguh Allah telah karuniakan, sungguh Allah telah karuniakan kepada keluarga Nabi Dawud, anaknya yaitu Nabi Sulaiman, istana yang sangat megah, istana yang sangat agung, istana yang sangat ngedapi-dapi, 1000 lantai, 4000 meter di atas
tanah, ngalake Gunung Semeru loh itu ya. Nanti dibaca itu ya surat shad itu tadi. Selain menguasai omongan binatang, semut, burung, Nabi Sulaiman itu diberi kekuasaan oleh Allah untuk mengatur langit, angin. Angin itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Sehingga omongan petani kepada temannya yang melihat ke megahan istana Nabi Sulaiman, laqad atallahu ala Dawud mulkan azima, sungguh Allah telah memberikan kepada keluarga Dawud, Nabi Dawud alaihissalam, putranya Nabi Sulaiman alaihissalam, istana yang sangat megah. Itu oleh angin dibawa ke atas. Dibaca kelanjutan atau yang saya sebutkan dalam surat Shad ayat 35 dan sekitarnya itu ada disebutkan di sana begitu. Ya kita buka. Ngaji kok ke susu ya. Ayat 36 kelanjutannya tadi. Fasakhorna lahur riha tajri bi amrihi ruho'an haitsu asab. Baca. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Gak ada angin muson, gak ada angin bahoro, enggak ada. Kalau di tangan Nabi Sulaiman, angin itu patuh kepada dia. Karena kepatuhan angin kepada Nabi Sulaiman, apa yang diomongkan oleh seorang petani kepada temannya tadi diangkat ke atas. Beliau yang sedang ngantor bahasa kita ya, di lantai paling atas mendengar kata-kata itu. Kalau saya bahasakan, astagfirullahaladzim, kok ya eneng rakyatku sing urung, kok ya isih eneng rakyatku sing urung mudeng agama. Tanggung jawab seorang kepala negara tentang akhirat rakyatnya. Kok ada rakyat saya yang belum paham agama? Ya isih eneng sing bodho men to ya. Titelnya profesor. Lah ning wudhu kuplo eting anak kene. Iya, itu saya lihat di salah satu perguruan tinggi Islam di Solo, saya enggak usah sebutkan. Ku sing di kampus ndak ngamuk. Saya ada acara di sana lah, waktu zuhur di Sekores, acara selanjutnya salat zuhur dan makan siang ya. Nah, ada yang sudah wudhu, ada yang masih gantung wudhu, ada yang belum wudhu. Lalu saya kenal ini dokter jurusan Solo Balapan ini. Itu ada yang ketika wudhu itu itu bodoh menurut Allah. Ngandel barat. Nah, kepeksa tak terangke ya. Surat ke-30. Ayat 6 dan 7. Wa'dallahi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dah. Walakinna aktsarannasi la ya'lamun.
ya'lamuna dhahira minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Kemenangan tentara Romawi kepada tentara Persia itu adalah janji Allah. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Walakinna, tetapi aktsaron nasi, kebanyakan manusia, la ya'lamun. Allah tidak pernah mengingkari janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu bahwa Allah itu tidak akan, tidak mungkin, dan tidak pernah mengingkari janjinya. Ini adalah janji Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Tidak tahu itu kata yang lain apa? Bodoh. Bahasa halusnya tidak tahu. Bahasa sakleknya, hitam putihnya, bodoh. Kebanyakan manusia itu bodoh. Mengapa kebanyakan manusia itu bodoh? Ya lamuna, karena mereka pinter. Baca aja itu kalau dirasakan betul-betul masuk. Kebanyakan manusia itu bodoh. Ngapa mereka itu bodoh? Karena mereka pinter. Ya'lamuna, karena mereka pinter. Dhohiram minal khayatid dunya. Mereka bodoh karena mereka pinter kepada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan nilai-nilai duniawiyah. Dibaca. Sebagai janji yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Bodoh terus. Mengapa bodoh? Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia. Sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Manusia itu bodoh karena mereka pinter. Tapi pinternya dibatasi dalam persoalan-persoalan yang berhubungan dengan nilai-nilai duniawiyah. Gawe bom atom, gawe bom nuklir, gawe mobil listrik, apa mana ya? Kalau di bidang teknik bangunan, membuat bangunan lantai 4, pembatin lantai 1000 tadi bagaimana? Pinter betul. Enggak pernah keliru. Ya lamuna dhahira minal hayati dunya, mereka hanya pinter dalam urusan yang berhubungan dengan dunia. Wa hum anil akhirati hum ghafilun, mereka lalai kepada kehidupan yang di sana akan ditopang oleh ibadah-ibadah menuju akhirat. Profesor, doktor, neng wudhu kaya wudhunya cah taman kanak-kanak, rengkeng 37, muridnya gur 35. Jadi kalau kita yakin betul ya, kita yakin betul. Yakin, seyakin-yakinnya. Kalau enggak yakin ya tidak seorang muslim. Bahwa rezeki saya, rezeki anak saya, rezeki cucu saya, itu yang memberi Allah. Bukan titel yang ada di dalam namanya, di belakangnya, di depannya. Itu ketakutan betul. Kalau betul-betul sadar ketakutan. Walah ya Allah, gur supaya anakku iso benek wis tuwa, wis di anak, di bojo iso mangan ping telu. Samangan ping telu tur nganggo iwak pun datak tak sekolahke ning SMA negeri mongko kancane antarane murid lanang karo murid wedok dijejer, nek ora dijejer ya sak kelas, antarane Hartono karo Hartini, karo antarane Soeharto karo Arti antarane. Walah ya Allah,
isih mending ya, mulai sekolah tak sekolahke, tak ulangke piye carane wudu sing bener, salat sing bener, ngarteke sus ama-ama ya tasalunanin nabail azim sami wan nasiati ghorqo wan nasitati nasto wa abasa wa tawala anja'ahu lama idha syamsu kuwirat wa idha laura. Kebanyakan manusia itu bodoh. Mengapa? Karena pinter masalah dunia. Dunia itu pirang tahun. Dunia itu pirang tahun. Harus munadar. Baru berapa? 53 tahun. Saya diberitahu seorang dokter di Palur itu, Dokter Nasiruddin Ra'ow, diberitahu sama itu Abu Ibrahim itu, aku nombok kandang ini, ada kesempatan saya hari Jumat kemarin menyempat, usianya juga baru 51 tahun. Dokter Mu'in Uyugur semuanya. Jadi kalau orang itu sekolah, sekolah ya, atau kuliah, dalam rangka mencari dunia, usia 25 tahun lulus, diangkat dari pegawai negeri, umur 50 tahun, mati selawe tahun. Menikmati gaji itu selawe tahun. Gaji selawe tahun kuwi digoleki wiwit bayi tekan selawe tahun. Buk. Mengapa kalau akhirat tidak dikuasai, tidak dipahami, dia dikatakan bodoh? Wayas ta'siluna kabil alabi wala yukhlifallahu wa'dahu wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Surat Al-Hajj 47, betul ya? Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Seribu tahun di dunia. Jadi kalau diberi kesempatan hidup di akhirat itu satu hari, nilainya 40 kali dari usia 25 sampai 50 tahun. Selama tahun. Itu kalau satu hari. Padahal orang-orang kafir ditempatkan di akhirat yang tidak kekal itu, gimana? Labithina fiha ahqabala yadhukuna fiha bardawala syaroba illa hamima wa ghosako. Mereka tinggal di sana berabad-abad. Orang kafir, orang Islam, khalidina fiha abadah. Bukan hanya berabad-abad. Jadi orang yang mengejar dunia wedi nek ora iso mangan, wedi nek ora iso ngotot-otot dodo mentok. Kemudian mencari dunia dan melupakan akhirat, mengejar waktu 25 tahun di dunia yang adalah 1/40 hari. 24 jam. Ini cuma 25 tahun dari satu hari itu sama dengan 1000 tahun, berarti 25 tahun 1000 tahun dibagi 40 25 tadi. Pirang menit, kira-kira 10 menit dalam rangka mengejar kebahagiaan 10 menit. Dia rela mengorbankan kebahagiaan 1000 tahun. Kalau satu hari. Kalau Aqabah berapa tabat? Kalau satu hari sama dengan 1000 tahun. Satu tahun sama dengan 355.000 tahun. Kalian dari Hijriah. Satu tahun. Satu abad. 355.000 tahun. Kali 100
35 juta tahun. Itu kalau satu abad. Padahal Ahqaba berabad-abad ping 10. Itu bukan hanya bodoh kata Allah, itu gob. Prasetyo lo ya. Siapa? Ya kemungkinan kita. Kurban saben sasi iki entuk blonjo pira ta? Itu tadi saya katakan ukuran normalnya usia 25 tahun ya ora 50 tahun sudah ya. Tapi kalau sudah 60 tahun ku kudu mandek, ibarat kereta api yang jalan kudu mandek grek pensiun, ora gelem mandek joroke medun. Bukan 25 tahun, 35 tahun. Untuk mengejar itu. Untuk mengejar itu. Rela mengorbankan kehidupan 355 juta tahun. Ini orang bodoh. Dan Nabi Sulaiman, walah sita tekan kono ya. Melihat, mendengar suara rakyatnya yang terkagum-kagum dengan istana beliau, Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin ba'di, berikan karuniakan kepadaku istana yang tidak akan engkau berikan kepada orang sepeninggalku. Beliau menyempatkan diri untuk turun, meninggalkan meja kerjanya dan turun mendapati orang tadi. Walah ya Allah, gimana pertanggungjawaban saya? Diulang saben dino di ngertek ke agama saben dino kok yose mu dengikur tekan kono. Beliau turun serasa ditakoke tapi lebih cepat dengan menggunakan lift, saya yakin itu. Dari lantai 1000 wer katakan. Assalamualaikum Pak Tani, waalaikumsalam. Antala dzikulta annallaha qad atta ala Dawud mulkan adima. Sampeyan nggih sing kula nek Allah wis paring marang putrane Nabi Dawud, kula niku kedaton sing ngedape tapi Allah telah berikan kepada saya istana yang sangat megah, megah-megah itu. Nggih. Tak kandhani nggih Pak Tani nggih. Tak kandhani nggih. Nggih, nggih Pak, Pak. Sang Prabu lah gitu ya. Sang Prabu lah gitu. Nggih. Tasbihah wahidah. Tasbihah wahidah. Yaqbaluhullahu khairum mimma atallahu ala Dawud. Tak kanan kita tani nge penjenengan moco subhanallah ping pisan. Tadi kita baca 33 kali kan. Kokoyan ya boleh 30, kokoyan boleh, kokoyan boleh 25, kokoyan boleh 11, kokoyan boleh jalan ke susu. Tasbihah wahidah, kamu membaca subhanallah sekali yang diterima oleh Allah. Artinya ucapan Anda itu didengar dan dicatat oleh Allah sebagai amal saleh. Gur subhanallah khairu mimma atallahu ala Dawud, nilainya lebih tinggi dari istananya anaknya Nabi Dawud yang tingginya 1000 lantai 4000 kilometer. Orang mudeng-mudeng toh. Anak mudeng orang gumun kok. Perbandingannya ya ahli ya. Itu membaca subhanallah. Subhanallah. Padahal tadi baca asar kita baca subhanallah wa bihamdi subhanallah. Berapa kali? 100 kali. Besok baca subuh subhanallah dalam wirid pagi wirid sore. Perbandingannya rakaatul fajri
ahabbu ilayya minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat yang dikerjakan setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Jadi azan subuh, kalau jadwal di tempat saya pukul 04:09, kemudian Allahu Akbar dua rakaat. Kalau Rasulullah cepat sekali dia baca doa istiftah, fatihah, kul ya ayyuhal kafirun, ruku, i'tidal, sujud, rakaat kedua baca kul huwallahu ahad, 3 menit kira-kira. Nilainya mengalahkan dunia seisinya. Istananya Nabi Sulaiman itu bagian dari dunia seisinya. Orang amput-amputnya kalau dibandingkan dengan dunia seisinya, itu kalah dengan satu subhanallah. Dunia seisinya benua Eropa, benua Afrika, Australia, Asia, Antartika, Kutub Utara, Kutub Selatan, benua Amerika, Lautan Pasifik, Lautan Indonesia apa India? Indonesia, Atlantik, Mount Everest, Sungai Nil, Amazon, Mount Everest, itu dikumpulkan kalah nilainya di sisi Allah dengan dua rekaat sebelum subuh. Nah, logikanya ke sana. Tetapi saya ingin menekankan, seorang raja Gung Binatoro, Ratu Sewu Negoro, Rawahu Ketoprak. Ratu Sewu Negoro ki apa yo eneng lah. Itu ada Pak Tani terkagum-kagum kepada istananya Nabi Sulaiman itu. Mungkin kalau sekarang ya, set, dalam, satpam, rumah, perlu kok ngurusi wong nyambut gawe. Turun disempatkan. Kowe sing ngomong mau Pak Tani, nggih tak kandhani yo. Seorang penguasa Islam yang ditegakkan di negara tempat dia tinggal, itu syariat Islam, dia bertanggung jawab kepada Allah di dunia. Ya tadi paceklik pada masa Umar Ibn Khattab itu sampai menyuruh Zaid, sampai menyuruh Mu'ad bin Jabal yang menjadi gubernur Yaman, sisa zakat kamu kirimkan semua ke sini kepada Amr bin al-As yang adalah gubernur Mesir, sisa zakat kamu kirimkan ke sana, ke sini. La ursilanna qafilatan awaluha amamuka wa akhiruha amami. Saya akan kirimkan satu armada, satu kafilah, barisan unta yang membawa gandum, membawa kismis, membawa makanan untuk penduduk Madinah yang sedang terkena paceklik. Ketika rombongan unta pertama itu sudah jerum di depan Amirul Mukminin di kota Madinah, yang belakang itu isih jerum ngenteni giliran meninggalkan Mesir. Itu Mesir ketika ditegakkan di sana syariat Islam. Nah, sekarang wallahu a'lam. Kita ya, saya enggak jarak niat menerangkan ini, tapi ya Allah dawi ya, mudah-mudahan kita sadar ya Allah. Kadang-kadang dunia itu terlalu membelenggu kita. Kita pulang dari masjid habis taklim ya. Pulang. Mi sama istrinya ya, bojone jenenge Darmi. Mi. Lawe apa? Nggih, karek turane niku mau dientekke cacah. Oh, turan itu ya masih ada sambal goreng, masih ada ya dodo mentok karek separo kira-kira. Oke. Ngeluarkan kendaraan mak klepat. Arbo giyem arombo. Apa sate ayam, apa sate kambing, apa sate. Loh, umpama ora madang bengi sepisan ki, apa ya terus ora iso turu? Nek ora iso turu, apa anane dientekke ki ya ngopo? Enggak, ini saya ingatkan.
Jadi umpamanya ya, saya ngukur diri saya sendiri. Nek pancen ora neng lawuh. Sego sak piring ya ora munjung ya nanti tidak sesuai dengan sunah Rasulullah. Rasulullah kan enggak makan sebelum lapar, berhenti makan kalau kenyang. Lawe tempe sila siji itu ya wis. Cukup kok, cukup. Saya sama mbah saya itu dikandani wong madang kinap, lawe luwe. Kalau sudah luwe semuanya. Nek lawe itu rakus. Bukan hanya mak klepat. Anake maro tuwa diumyung-umyung. Wong wedok ora teges. Wong lanang luwe barang. Ngerti senengane iwak empal apa dikaki iwak terong. Tolong mari bersama-sama muhasabah. Waktunya yang sudah kita mengizinkan. Nanti ada pertanyaan pekan yang akan datang, kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.